semuanya, gue Raiden dan selamat datang kembali di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini, gue gak main GTA San Andreas ya. Biasanya kan main GTA San Andreas dan main Zombie Andreas seperti biasa bikin konten. Dan kali ini gue main game yang berjudul Omori. Sekarang ini lagi rame banget ini gamenya. Katanya sih ada horor-horornya. Horor-horornya sih belum tahu. Cuma kalau dari art style-nya udah kelihatan horor banget kayaknya ini. Gak lah, gak horor banget. Gue sebenarnya belum main juga. Ini ada continue-nya karena gue baru main pas di apa tadi ya? Belum nyampe kali sih, belum nyampe prolog, belum nyampe mana. Baru main bentar, wih. Art style-nya keren juga gitu kan, apa imut juga gitu. Dan ya, oke, tanpa panjang waktu, mari kita mulai. Jadi ini tentang seorang anak ya bernama bocah laki-laki bernama Omori ya. Dan itu aduh lupa gua namanya karena baru main bentar tadi. Promise me, berjanjilah kepadaku. Oke. Okay. Nah, yang transisi kayak gini nih yang gue gak suka nih langsung blep hilang gitu. Kayaknya memang bener sih ada ininya. Selamat datang di ruang putih. Wih, ini ya. Ya ini yang bikin gue salut nih. Ini art style-nya kartunis banget gitu kayak apa? Kamu sudah hidup di sini sepanjang yang kamu ingat. Seorang bocah laki-laki bernama Omori. Ini dia. Ini engine-nya RPG Maker, gua yakin nih. Ini engine RPG Maker ini. Kayaknya ya sih RPG Maker, soalnya gua tekan Z ya selama main. Oke, gerakin pakai kursor ya, nggak pakai WASD, pakai kursor. Isu for wiping your sorrows away. Oh, sering set berarti ya. Kucing. Ah, comel suaranya. Waiting for something to happen. Ya, emboh, nggak tahu. Laptop. Natapin layar. Sama kayak gue sehari-hari natepin layar coy. Gak ngapa-ngapain, buka jurnal, ada apa jurnalnya. Today I spend time in white space, everything was okay. Today I visited my friends, everything was okay. Today I visit my... Jadi ini Omori nggak ada ngapa-ngapain anjir, cuma diem di white space-nya aja sama main sama temen. Oke, mari kita lepas keluar. Oh, the heat from laptop. Kalau bisa jangan ya, jangan di ini ya, jangan sering-sering soalnya radiasinya, boy. Ini pintu. Apa gua harus keluar? Do nothing. Oke, belum bisa ke pintu ya. Your sketchbook. Take a look inside dan ini baru main dah bikin merinding lo ya. Apa ini? Sumpah gua baru main sampai sini aja lo, gua belum lihat. Ini apa anjir? Ini apa anjir? Oke, tunggu, gua kecilin volume lo. Anjir, belum mulai horornya loh padahal. Ada apa ini? Ada pi.
Dia langsung dapat pisau buat apa anjir? Oke. Gue ngapain? Enggak. Masa ya gue anu kucingnya? Iya kali. Gue baru sampai sini aja jujur. Ada. Apa tuh? Oh, nahan gue nggak boleh ini. Oke, mohon maaf semuanya, gue tadi ganti settingan bentar ya. Settingan OBS gue ada yang aneh. Dan ternyata emang dari mikrofonnya memang gak bagus ya. Mikrofon gue kayak menggelombang gitu suaranya, kayak menggema. Tapi ya setidaknya kalian bisa dengar gamenya juga lah ya. White door cast a fine of shadow. What would you like to do? Buka pintunya, boy. Mana-mana ya, lu harus buka pintunya biar bisa keluar, ya kan? Dan keluarlah dari white space Anda. Yeah. Wah, anjir. Comel, cok. Gue belum pernah sampai sini sebelumnya. Siapa ini? Aubrey. Oh, Aubrey. Hi, Omori. We were hoping that you come by soon. Wanna play card with us? Mau main kartu? Kita baru mulai permainan baru loh. Baru mulai ronde baru maksudnya ya. What the heck, Aubrey? You mess up all the cards. I was winning too. Hero. Oh, hero. Yang ini hero. Iki nama Nekel. Yang ini Aubrey. Oke. Okay. Oh, gitu. Jadi, Kel ini kakak adik ya. Aubrey sama Kel nih. Biasanya yang sering-sering kelahi kayak ini kakak adik loh. Can you find stuff toy for me, Omori? Oh, of course. Gue cariin kok. Soalnya lu cantik, anjir. Tenang, gue nggak sim. Ini apa yang gue pijak, anjir? Ini telur ceplok ngapain ada di sini, kocak. A single bean on plate. Dan... Oh, merinding. Itu mata kucingnya ngikutin. Tunggu, nah ini sekarang nyari staff toy-nya mana ini? Mainan ya kan? Ini minta carikan mainan. Four boys are walking on railroad tracks. Film apaan itu? Itu apa? Tentacle. Yeah, ini dunia apa sih sebenarnya? Tapi ya namanya juga game. Wah, dalam semangka dong, kocak. Jumpa akhirnya staff toy-nya dan Aubrey pun senang dan gua pun senang. Hoho, jadi Kel yang nyembunyiin. Lu nggak bisa sembunyiin, Kel. Iya, ini kakak adik berarti ini Aubrey sama Kel ini. Ya, dah temenan kalian ngapain ribut-ribut, bah? Aubrey always gets what she wants. Ya, siblings memang kayak gitu. Mary and Basil invited us for a picnic at the playground. Did you want to go see them? Oh, of course. Teman baru. Mantap, gua suka jumpa teman baru. Oh, ini ngingatin gue zaman-zaman game gue kecil dulu, apa namanya itu ya? Artbound ya? Artbound atau apa tuh? Kalau nama Jepangnya Mother kalau nggak salah. Going out, Omori. Here is your allowance for today. Oh, dikasih duit allowance dong. What? Dari dalam... Oh iya, fresh air at last. Gotta love the that nature. Well, let's go. Udara segar, boy. Itu Aubrey-nya nyangkut, kocak. Kel, lu sebagai abang bantuin, kocak. Ini sumpah comel lo ini. Gaya artistiknya. Bener, ini baru pertama kali gue nyampe sini. Dan, wih, playground.
dan astagfirullahaladzim, aku kaget. Hidup ini apa sih ini apa ini? Sumpah kayak jamet, gak mirip jamet juga, kayak kayak yang di Sadako tuh, ngeri anjir, kaget. Gua yakin ini nggak ada horornya ya. Katanya horornya cuma horor psikologikal ya. Horor psikologikal mah gua alumni DDL sih anjir dah. Mari Basil. Wah, jumpa Mari and Basil. Basil. Basil lah kan bahasa Inggris. Oh, hello every, hello everyone. Mari. Mari cakep juga anjir. Kel is being mean to me again. Just being all whiny. Ya, typical siblings. Berarti Aubrey sama Kel nih kakak adik ya. Jadi hero Kel, Aubrey, Basil, ini yang namanya ini hero. Iya, benar-benar ini cantik loh ininya. Art style gue suka banget nih kayak ini. Foto album di Tijuana join us. Oh, lihat album. Siapa yang gak suka lihat album? Coba foto itu kenangan, boy. Kenangan. Come on, Basil, take a picture of me. Ambil foto. Sorry, Kel, I only take photo of people when they least expect it. People of acting naturally when they are not in front of camera, right, Basil? Ya, jadi Basil sepertinya dia suka ngambil gambar ya. Dari ceritanya tadi juga ngeliat foto album yang Basil sering buat. Want to show us your photo album? Oh ya, coba lihat nih. Ya, pasti bagus banget dong. Apa sih ininya? Foto album. Apa nih kira-kira fotonya? Ini Basil dan Mari is teaching everyone how to make flower crowns. Omori and Kel are holding Mari Mari's example. Jadi ini Omori sama Kel bikin apa namanya? Mahkota bunga itu ya, mahkota bunga itu. Gua kan kerja di sekolah tuh, murid-murid tuh kadang ada yang bikin perempuan tuh kan. Ah, comel coy. Ini Omori and Kel gave up and run off, but Aubrey and I got the thing off it really fast. Oke, okay. Ini hero making flower crown. Benar-benar pertemanan yang normal gitu ya. Ini Aubrey nih, Aubrey ya. Iya, Aubrey makan ini semangka. Ini Kel minum susu. Gue paling anti minum ke kayak gini, takut kesel, kesedek, kesedak ya. Mari and Hero take a picture of us. Everyone thinks a flower crown really suits me. Jadi Mari mengambil gambar Hero. Maksudnya mengambil gambar kita semua ya. Maksudnya gue berdua, Omori sama Wih, Basil. Hero leaning in for a smooch. Kel looks so annoyed. Ah, brotherly love. Oke, okay. Tapi yang bikin gua udah sedikit unnerving ya, Omori ini kenapa gelap sendiri ini ya? Maksudnya dia kayak tipikal-tipikal orang gloomy. Mungkin nanti bakal terjawabkan kan. Nah kan ini juga ada ketahuan ini yang dari semua artnya, dari kawan-kawannya itu kan semua warna gitu kan, cuma Omori sendiri yang abu-abu gitu, dark gitu kan. Gue jadi penasaran. Kel said he took a picture of himself on accident, but I don't really think all of us, all of our feet in a circle. Can you guess whose feet are those? Kalau ini mah gue nggak tahu kaki siapa, atau kalau ini mah udah jelas ini Omori gelap sendiri jir. Cuma itu aja, nggak ada yang lain lagi, sudah selesai. So charming, iyalah namanya juga foto itu kan memori ya kan.
Gua mungkin nanti ada mau bikin konten juga sih tentang gua ada fotografi analog, ada kamera analog yang gua dapat dari anu ya, dari kolektor dan masih berfungsi juga. Dan gua juga suka kadang foto-foto kayak gitu. It's sound of the playground, right? Yep, that's the way. Oh, jadi ini kita mau main ke rumah Basil nih. Wah, boleh dong. Oh, jadi Mari gak ikut, dia cuma mau pengen di sini aja ya. Di pikniknya ini. Run along and have fun now. You know where to find me. Oke, sip. Berarti kita akan jalan menuju ke rumah Basil. Wehehe, jadi rame-rame dong, berlima. Ini ada siapa-siapa aja ini. Ini ada budak namanya Daisy. Nyari bunga dia. Ini jamet bangsat nih, kaget loh gua, namanya siapa nih? Charlene. Rambutnya itu yang bikin gua. Ini siapa ini? Ini ada Ren. Ini ada Sean. Oke. Kenapa ini? Oh, ngelihat stargazing ya. Tapi starnya ada kasur, ada apa? Satelit. Learn observe. Apa ini? Semacam skill kah? Oh iya, jadi ini bener nih, ini gaya-gaya RPG Maker. Ini RPG Maker loh nih. Tapi oh, udah. Ini RPG Maker udah di-update ya. Soalnya RPG Maker yang gue tahu nggak pernah sampai kayak gini, atau gue nggak tahu juga apa. Ya namanya developer kan kadang ada yang niat, ada yang enggak kan. Jadi ada Kel, Omori, Aubrey, Kel sama Hero. Oke. Spatula good for flipping bucket. Oh no, wait, kayaknya gue make sense ini. Ini dia ada pisau. Aubrey ada stuff toy. Kel ada rubber ball. Dan Hero, apa berarti memang masing-masing punya? Pasti yang namanya game RPG kan pasti masing-masing kan punya ini ya kan? Oh iya betul juga, kan harus simpan kawan-kawan dulu. Ini ada Happy, main Browse. Browse ini ngapain yang tiba-tiba teriak? Having fun, ini namanya Banks ya, wajar namanya Banks itu gaya-gaya emo tahun 2000-an aja. Pikachu, Joker Josh. Namanya Joker Josh. Ini apa nih? Very difficult puzzle, all the pieces are blank. Itu puzzle apaan? Kocak. Blank putih semua. Oke. Ini ada siapa? Monyet namanya Mikal. Nos is my best friend. She can say much but she really smart. Nos, hidung. Ini namanya Van. Dan ini Berli. I got some plans today, big plans. Just stay put for a while, you will see what I mean soon enough. Yes, what? Ya, plan-plan apa? Ya, tapi kan aja pergi. You can live without us, join and hide and seek. Oh, aja sembunyi dong. Boleh, ayo. Tapi buruan deh, gue mau main ke rumah Basil. Gue mau lihat rumah Basil kayak apa sih. Mungkin barangkali banyak-banyak foto yang bisa gue lihat kan. Give it my face, my rough and tough terrier exterior. I wonder what that man is up to now. Siapa? Gue gak terlalu baca tadi ceritanya. You wanna play hide and seek, Basil? I can go either way. Oh, Basil gak masalah kan kalau memang mau main sembunyi endop. Yaudah. Omori, Omori, my best friend. Come on, you know how to play hide and seek, don't you? Ya tau lah, mainan masa kecil, kocak. Lu tinggal sembunyi, yang bertugas nyari, ya nyarik. Oh, kumpulkan dulu. Bahkan si jamet bangsat yang bikin gue jantungan dari benda ikutan. Oke, yuk di home pimpa dulu, home pimpa dulu. Oh, ini bukan home pimpa lah, ini yang pipet. Kalau panjang pendek itu yang
tingginya beda sendiri, nanti itu yang menang. Bukan itu yang menang, itu yang jadi. But Omori doesn't like to be alone. Are you going to be okay, Omori? Oh, gue yang jadi. Hey, I hear it floating over there. Close your eyes and no peeking or else. Oh iyalah, enggak boleh ngintip, boy. Oke, yuk kita mulai ya. Yuk, sembunyi. 5, 4, 3, 2, 1, go. Mulai, yuk kita cari kemana-mana. Kok ngapain sembunyi situ, kocak? Ini ngingatin gue sama teman gue dulu. Sembunyinya di balik pagar tempat gue lagi ini. Oke, satu udah dapat ya. Mana lagi? Gudu-gudu, apa tuh? Ah, no sama ban. Lupa kalian berdua. Hahaha. Oke, ya ini mah fun. Udah ketahuan badan lu besar kocak, lu mau sembunyi di mana? Ini mah gak niat main, lu gak sembunyi. Apalagi ini dia nih, jamet bangsat ya, Charlene. Wah, ngapain kau? Ini Mikal. Lu kalau mau di atas pohon, minimal sembunyiin dulu kepala tuh. Siapa lagi? Gua, Aubrey. Ah, Aubrey. Kayaknya gua masih mau Aubrey deh. Oke, mana lagi? Mana? Kalian kah? Nap and Daisy, Whisper Whisper. Wah, happy. Z, Y, X. Lu mau alfabet mundur? Oh, setelah OP. Aneh memang happy ini. Oke, mana lagi? Mana lagi? Lu ngapain di situ ngikutin orang latihan nggak tuh, latihan tuh ngedance itu, nggak tau lah. Exercise rutin. Oh, ngapain kok ini sembunyi? Ini sembunyi endok atau apaan sih, kok pada nggak sembunyi gitu? Aneh-aneh semua sembunyinya, yang gabung exercise lah yang. Oke, tinggal satu. Barley, mana Barley tadi? Oh, apa nih? Ini ada gundukan nih, ini Barley nih pasti. Wah, kan Barley. Anjir, di bawah tanah dong. Nearly suffocated. Ya, dunia ngapain di sini sendirian, kocak. Mati kekurangan nafas. Oke, roll call. Dan sebentar. Charlene, Mikal, Spock, Tapok, Happy, oke. Barley, Bruce, Banks, oke. Ban, Nos, oke. Hero, Kel, Tapok lagi. Aubrey. Bentar. Basil, Jo. Gue baru ngeh juga, makanya kok dia kan 5 tadi. Basil apa? Lah, yang ini yang hilang. Apa tuh?
di pohon. Keluarlah, mau ngapain di situ lagi? Nyangkut kah? Wadaw. Bos. Wah. Jadi, let Basil go. Yeah, what did Basil ever do to you? Basil is our friend. Don't you dare hurt him. Let go of Basil, boss. He didn't do anything wrong. Wah. You stupid head. You think this is about Basil? Don't play dumb. You know why I'm here? How dare you not invite me to hide and seek? Apa dia ini semacam, biasa kan circle-circle anak kecil kan ada bocah yang dijauhin ya, antara dia ngebully, apa dia termasuk itu kali? Ngebully? And you are not invited. Oh iya, ada battle-nya. No wait, gua tunggu sebentar ya, kayaknya takutnya ini ganggu deh. Oke. Sorry gua pause bentar tadi karena gua takut kamera barnya tadi ganggu ya. Oke, kita mulai. What will Omori and friends do? Ya lawan. Pukul aja terus. Tukang bully mah pukul. You weaklings, you call that an attack? Hero attack boss. Oh iya nih tukang bully nih. Pukul semuanya. Royokin satu lawan 4. Oke. Waduh, kena pukul semua. Lawan deh. My special move, body slam. Wow, menang. Wow, anjir jadi roti. aduh, no. Oh, pukulin. Tinggal sedikit udaranya. Tinggal sedikit kekuatannya. Mati. Tapi yang bawah. Mish. Kok jadi roti, cok? Kena pukul jadi roti, jir. Udah selamat hasilnya. Rematch, I want a rematch. Tapok jidat tuh. Udah, gak usah kelahi lagi kalian. Main baik-baik aja. Ngapain kalian? No boss zone. Zona tanpa boss. Berarti iyalah diasingkan karena dia memang bully kan, mungkin kan tukang merundung. Tapi ya keren sih si Basilnya mau maafin kan. Oh, pemalu. Bersembunyi lagi di balik pohon. Ya, nggak jadi masalah. Yang penting kita udah maafin ya. Yang penting kita udah maafin dan udah ini. Iya, si bosnya malu kali. Oke, saatnya jalan menuju ke rumah Basil. Kamu, Mrs. Candy, would you like to eat some? Oh iya dong. Kalau di game-game RPG, kalau ada musik kayak gitu, berarti ada sesuatu yang anu tuh. Apa itu semacam heal? Gue nggak tahu. Kayaknya heal deh. Dan itu kotak pos. Itu kotak pos anjir. Itu kotak posnya ngomong loh sama kita. Ada orang dalam kotak pos. Oh, oke. Okay. Jadi
Kita ada 72 klaim ya, bisa dipakai untuk apa aja ini. Ini apparently better than orange juice, heal 25 juice. Oke. Okay. Heal 30 heart. Juice sama heart apa bedanya ya? It's not what you wanted, inflict anger on a friend or foe. Hadiah tapi bisa bikin emosi. Oh, kayaknya ada sesuatu di hadiahnya. Untuk ngeprank kali ya. Oke lah, kita beli candy dan apple juice. Oke, nah itu aja. Kita jalan ke rumah Basil. Ini mana nih penunjuk arahnya? Oke, stasiun kiri Pinwheel Forest, kanan Basil House ini. Oke, berarti kita menuju ke selatan ke rumah Basil ya. Bunga. Dear, these are sunflower. They are called that because they always face towards sun. That's how I want to be like. As someone who always sees the bright side of things. Oh, pantas Basil nih orangnya ini ya. Oh, ada yang layu. These were called Lily of the Valley. It said that they are able to ward off evil spirit and help people see a better future. I guess that's why they remind me of Mari. Ya, Mari kan penolong kan orangnya. Apa itu? Oh. Apa itu? Sprout ball? Dia ngijek tanamannya, bunga-bunganya milik Basil loh. Wadaw. Battle. Ini lagu battle-nya asik loh, bener. So what you are saying is now it's time to perfect time to strike. Come on Omori, let's do this. Hopefully kita attack-attack aja dulu karena gue belum paham sistem-sistem sini. Barangkali nanti ada tutorialnya kan, karena tutorial masih prolog. Mati, yeay, selesai. Dapat XP dan dapat claim. Ya tenang, itu bunga aman kok semuanya. Apa ini? Faux facts. Journal is yours. Oh, jadi untuk ini ya, biar mengetahui musuh-musuhnya. Boleh, ini namanya RPG kan butuh banget dengan itu kan. Mana kita? Sini. Oke. Okay. Oh, jumpa lagi. Sprout Mall. Lu ngerusak bunga-bunganya Basil loh. Oh, I see. This Sprout Mall is happy. In that case, it has a higher chance to hit our weak spot and do more damage. But it also means it has a higher chance of missing. Berarti damage-nya tinggi, cuma dia tidak ini ada sering missing ya, sering miss, sering miss, sering nggak kena. Pukulin aja. Serius, akhirnya. Berarti ada battle-battlenya juga, kayaknya bakal imut banget deh kalau battle dalam nuansa kayak gini. Ingatin pas gua kecil dulu main-main Pokemon tuh kan, Pokemon di Game Boy Advance dulu. Emotion Charge, boleh? Oke, gimana nih? Oh iya, segitiga. Buff. Jadi kalau dia happy itu sangat kuat untuk ngelawan yang angry. Oke. Yang angry itu kuat dalam ngelawan yang sad. Oke. Yang sad